Hi guys, welcome back. Saat ini kembali lagi di review makanan cemilan yang pasti enak. Nah, buat kalian yang suka ngemil dan suka cinta produk Indonesia, cocok banget nih guys. Kalau kemarin aku sudah pernah review yang namanya banana chips ya. Sekarang dari Indonesia Malls kalian bisa lihat sih kata Oma. But yang buat bukan Indonesia Malls ya, ada lagi cuma di e-commerce-nya kalian bisa cari. Dan kata Oma sendiri yang punya varian rasa kita mulai deketin yang dari telur gabus rasa balado. Aku expect-nya sih ada pedesnya ya. Ada juga yang rasa gula aren guys. Gimana guys, gula aren gak pernah salah ya jika dipadupadankan. Klasik, but taste good. Ada rasa juga keju. Ya, cheddar Inggris. Kebayang rasanya gimana ya, enak gitu. Dan yang terakhir nih, varian yang sensasional nih. Rasa salted egg ya. Kalau salted egg 2 tahun yang lalu membanjiri di mana-mana, sekarang membanjiri si telur gabus. Oh ya guys, kalau kalian belum klik subscribe, yuk langsung klik subscribe. Jangan lupa karena subscribe gratis. Langsung aja yuk kita penasaran. Aku penasaran banget nih. Aku akan buka ya unboxing sama-sama. Dan ini guys, kalian tahu nggak sih ya? Lihat dengan telur asli ya, tanpa pengawet dan juga ya. Nggak pakai yang namanya palsu-palsu nih tuh. Ya, ada telur asinnya nih kalau yang ini nih, gengs. Nah, beratnya semua sama 63. Dan kalian bisa bawa ya. Keluarga pasti suka. Tapi ya, daripada ngomong lama-lama, yuk kita buka yuk. Oke, kita akan eksekusi ya. Oke, kita udah ada guntingnya. Langsung kita mau buka, guys. Aku nih favorit banget yang samanya telur asin. Nah, kalau kalian belum pernah coba, kalian bisa beli di e-commerce atau enggak kalian beli ya di ya Farmers dan sekitarnya. Udah banyak banget nih, guys, yang jual ya. Enak deh. Nah, langsung yuk. Ya enggak sih, kalian bisa lihat tuh di belakangnya. Aduh, packagingnya bagus banget ya. Imut, terus juga kalian bisa lihat kan. Daripada kalian capek-capek ya bikinnya. Sebenarnya susah-susah gampang sih ya telur gabus ya, asal mau sabar dan juga pakai minyak yang banyak. Ya. Oke, kalau dulu ada yang kiloan ya di pasar-pasar tahu ya. Kalau sekarang kita pakai yang udah modern tuh. Ini dia guys, dalamnya guys. Memang isinya cuma segini, tapi konten rasanya gimana? Yuk ambil. Oke, kalian bisa lihat ya, ini aku puter-puter nih. Seperti ini loh, salted egg dan bumbu-bumbunya. Yuk, yang doyan asin-asin pasti suka nih.